Oke, krunya gimana? Membawanya berputar saja beberapa kali lagi. Beberapa kali lagi. Apa kita harus berkeliling gitu sampai beberapa kali, mungkin 3 kali atau 4 kali kah? Atau gimana nih? Bentar. Astaga, iya gua baru ngah. Oke. Oke, baru ngah. Kita berputar sekali lagi, nanti baru benar. Nah, oke. Jadi begini loh. Di sini ada beberapa kru ya. Gua baru paham di sini. Astaga, dodol banget ya gue ini. Oke. Nah, di sini bentar beberapa kru-nya. Woi, cepatlah Hutou. Jadi kamu menjebak kami? Enggak. Nah, ini dia kru-nya. Nah, membawanya berputar saja beberapa kali lagi. Jadi gini loh, ini benar-benar jebakan banget buat kalian, buat kita-kita, ataupun buat gua juga. Jadi sebenarnya, dari kru berputar dulu itu, apa ya, mengelilingi berputar lagi, itu, apa ya, bukan kita meletakkan si biru ini ke situ terlebih dahulu, enggak. Jadi kita jangan sampai meletakkan si biru-biru ini ke dalam situ. Jadi enggak bakalan bisa, apa ya, terbuka sia-sia. Jadi kita cukup ke sini dulu, jangan diletakkan dulu. Kita ajak jalan-jalan dulu lah istilahnya, kayak gitu. Jadi kayak gini nih, yang ini gak bakalan hilang. Jadi kita ajak berputar dulu. Setelah itu baru bakalan ada satu laginya, dan itu bakalan bisa ngebuka pintu yang ada di sana. Seperti itu. Astaga, iya dodol banget gua. Oke, kita ajak jalan-jalan aja dulu untuk si biru-birunya ini. Gak tahu namanya apaan ini. Oke, kita berputar dulu ya. Ya, hampir sampai di depan sana. Nah, betul kan? Jadi kita cukup diajak jalan-jalan aja dulu. Ini si biru-birunya manja banget minta jalan-jalan, anjir. Nah, kan? Setelah ini baru kita terbuka. Oke, dodol. Gak kepikiran berapa kali percobaan tadi. Dodol. Ngejebak banget ini, anjir. Akhirnya Paimon kira kita akan terjebak di tempat aneh itu selamanya. Ya, gua juga kirain bakalan gimana, ada kru yang pakai panah gitu, ataupun ada ya sesuatu yang harus kita bakar baru bisa kebuka yang lainnya, atau dihancurin di batu-batuan. Ternyata enggak, kambing loncat, anjir. Ini Paimon kaget dong. Oke, kita suruh loncat ke bawah. Kita heal dulu si Hutou-nya. Karena gue mau full make si Hutou ini kesempatan, karena nggak tahu juga bakalan dapat atau enggak ya. Soalnya ya primo gue udah habis juga. Nggak ada primo game, nggak ada ya yang lain. Hanya berapa ya? 600-an kalau nggak salah. Nah, itu jalannya ada di bawah. Ini quiznya benar-benar ngejutin banget asli. Cuma kocaknya kena banget gitu. Oke. Okay.